Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika wa ala alihi ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin adim. Fashfa'alana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binabdura musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin wa syafi'il umami wa ala li waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya syiriftah wahdina, urrib wa alif bainana, ya Rabbana amaba. Yang kami hormati Ketua KPT Pusat beserta tim yang saya hormati, panitia pelaksana kegiatan medal Jalang Kubro, ya para pemirsa sekaligus peserta Tunglu Biking Tim Jalang Kubro yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan untuk senantiasa tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap bermujahadah dalam mengamalkan shalawat wahidiyah. Salawat salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau khusyata zaman radhiyallahu anhu. Dan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusyata zaman radhiyallahu anhu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah naudzurah barakah kepada kita bersama. Wabil khusus syangkungan doa restu dari beliau Yai Majid dan Kanjeng Romi Latif, sehingga acara kegiatan Kedunglu Biking Tim Medal Jalang Kubro ini benar-benar diridhoi hingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya. Bidini wa dunia wal akhir. Amin, amin. Para pemirsa sekalian, tidak lama lagi kita akan menghadapi pelaksanaan Mujahadah Kubro Muharram 1445 Hijriah. 1446 Hijriah. Di mana dalam pelaksanaan tersebut dirangkai dengan peringatan, yakni memperingati hari ulang tahun lahirnya shalawat wahidiyah yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Majid wadassallahu sirah wa radhiyallahu anhu, juga memperingati haul beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Kedunglu, juga memperingati haul beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Untuk itu mari semaksimal mungkin kita mempersiapkan diri agar supaya dapat mengikuti seluruh rangkaian Mujahadah Kubro ini dengan yang sebaik-baiknya, baik hadir secara langsung ataupun mengikuti dari tempatnya masing-masing jika terpaksa tidak bisa hadir. Kita siapkan lahiriah, kesehatan kita jaga, sangu kita siapkan, terutama batiniah kita songsong dengan mujahadah, sehingga kita diberi kesiapan dalam melaksanakan mengikuti pelaksanaan Mujahadah Kubro nanti. Di samping itu, untuk mewujudkan rasa syukur kita dalam pelaksanaan Mujahadah Kubro ini, mari kita mengikuti bimbingan beliau Kanjeng Romo Latif untuk memeriahkan
menyongsong dan memeriahkan Mujadah Kubro ini dengan berbagai persiapan-persiapan. Di antaranya ya, kita memasang atribut-atribut perjuangan Wahidiyah di daerah kita masing-masing. Bendera-bendera perjuangan Wahidiyah kita pasang di tempat-tempat strategis di daerah kita. Juga kita mengabarkan kepada masyarakat secara umum bahwasannya pada saat yang telah dijadwalkan ini berlangsung sebuah acara mujadah yang disebut Mujadah Kubro. Maka dari itu ya, Kedung Lu Baking Team ini merencanakan atau menyiapkan sebuah kegiatan untuk memperingati pelaksanaan Mujadah Kubro ini dengan kegiatan yang disebut Modal Jelang Kubro. Untuk itu mari para segenap peserta Kedung Lu Baking Team ya, kita ya, ikut serta di dalam kegiatan tersebut sesuai dengan ya, kemampuan dan kekuatan masing-masing. Di sana ada medal latar, medal safar. Nah, ini supaya betul-betul disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatannya. Jangan dipaksakan, tetapi sesuai dengan kemampuan. Dan yang paling penting di jalan ini supaya betul-betul menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga keselamatan. Wabil khusus selama mengikuti kegiatan tersebut supaya betul-betul dijiwai dengan ajaran Wahidiyah. Lillah billah, lirrasul birrasul, serta lilghos bilghos. Dan sebisa mungkin senantiasa bermujadah atau paling tidak nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, setiap kayuhan sepeda sebagaimana yang didawakan beliau Kanjeng Rama Ilatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maka bersamaan dengan ini saya sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Medal Jelang Kubro untuk memperingati Mujadah Kubro pada kali ini. Ya, semoga kegiatan ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, keamanan. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi hingga membuahkan barokah manfaat yang sebesar-besarnya. Bidini wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nur al-khalqi hadialana. Wa aslahu wa ruhu adrikni faqad zalamtu 'abda wa rabbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shahran halika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi idznillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للخطرة العالية. الفاتحة. Demikian dari saya. Kali lagi mari ya, selama kegiatan nanti supaya peserta betul-betul mengikuti peraturan dan arahan dari panitia sehingga acara bisa terlaksana ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghawsi hada zaman an nadruh wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.